Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiah Hani dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Semalam, H&M Global telah melancarkan Nokia 6.1 Plus dan 5.1 Plus di pasar Malaysia secara rasmi. Nokia 6.1 Plus hadir dengan rekaan skrin bertakuk 5.8 inci, dijana dengan chip Snapdragon 636, memori 4GB RAM bersama storan 64GB, dua kamera utama gabungan 16MP dan 5MP bersama kamera hadapan 16MP. Manakala bagi Nokia 5.1 Plus pula membawakan rekaan yang hampir sama tetapi mempunyai spesifikasi yang sedikit rendah. Ia juga dijana dengan chip MediaTek Helio P60, memori 3GB RAM, storan dalaman 32GB bersama slot kad microSD dan dua kamera utama gabungan 13MP dan 5MP bersama kamera hadapan 8MP. Nokia 6.1 Plus dijual di Malaysia pada harga RM1,149, manakala 5.1 Plus pula bakal menyusul pada bulan Oktober kelak. Nvidia mengumumkan bahawa kad grafik Nvidia GeForce RTX 2070 bakal memasuki pasaran dunia pada 17 Oktober ini. Kad grafik ini adalah kad grafik yang mampu menggunakan teknologi pengolahan cahaya ray tracing dalam masa sebenar. Kad grafik RTX 2070 ini dikatakan akan dijual pada harga yang lebih mampu milik berbanding RTX 2080 atau RTX 2080 Ti. Selain itu, Jaybird pula telah melancarkan Jaybird Tarah. Ia adalah set phone telinga nearwire dengan pengiktirafan Made for Google dan mempunyai rekaan seakan Jaybird X4. Jaybird Tarah ini juga boleh dikatakan adalah set phone telinga dalam keluarga Jaybird yang mampu milik di mana ia dijual pada harga sekitar RM413 sahaja. Berita hari ini diakhiri dengan pengumuman kerjasama Leica, Panasonic dan Sigma dalam membentuk L-Mount Alliance untuk pembangunan kamera Nature Mean. Buat masa ini, hanya Leica sahaja yang menggunakan cagak ini pada kamera Leica SL, Leica CL, TL2 dan TL-APS-C mereka. Jadi, lensa L-mount boleh digunakan pada kamera Nature Mean dengan format sensor bingkai penuh APS-C sekaligus dapat memberi peluang kepada pengguna untuk membuat pilihan lensa yang lebih baik. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas panjang tempoh 24 jam yang lepas. Kita berjumpa lagi untuk video yang seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.